Presiden Joko Widodo mengunjungi Chitimal Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Minggu malam 21 April 2024. Presiden yang tiba sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia bagian tengah, tampil santai mengenakan kaos putih lengan panjang dipadu celana hitam. Suasana mal yang ramai menjadi makin meriah dengan kehadiran kepala negara. Masyarakat yang ada di mal antusias menyambut dan memanggil Presiden Jokowi. Tidak sendiri, Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat daerah. Presiden Jokowi dan rombongan kemudian menyempatkan diri untuk menikmati makan malam di salah satu kedai yang ada di dalam mal. Tampak Presiden Jokowi menyantap menu nasi goreng, mie ayam, jamur, hingga bakso. Selama di Chitimal Gorontalo, Presiden Jokowi juga berfoto bersama masyarakat setempat. Selita, salah seorang warga menyebut momen bertemu dan bersuafoto dengan Presiden Jokowi merupakan momen yang tidak terlupakan. Senada, Wita, warga lainnya juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertemu dan berfoto bersama Presiden Jokowi meskipun harus melewati kerumunan. Wita juga menyampaikan doa agar Presiden Jokowi diberikan kesehatan dan kesuksesan. Tidak hanya warga, Danan, seorang pramusaji di salah satu tempat makan juga menyampaikan kegembiraannya dapat berfoto bersama Presiden Jokowi. Ia tidak menyangka bisa bertemu dan berfoto bersama Presiden Jokowi saat sedang bekerja. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Chitimal Gorontalo menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pemimpin negara dan menyampaikan harapan serta dukungan mereka untuk masa depan Indonesia. Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi kembali menegaskan kedekatannya dengan rakyat.